Sakti. Mantap. Oke guys, selamat siang. Ini Bang Heri berunding tiga pokok. Karena kenapa tiga pokok? Karena sawitnya masih bocil-bocil semua. Kalian tengok sendiri guys, bocil-bocil ini, bocil alok ya guys ya. Oke guys, jangan tunggu lama-lama kan. Karena walaupun tiga pokok bocil, tapi kan mau makan waktu juga ya kan. Jadi Bang Heri, let's go aja nih bersihkan pokok sawitnya. Mantap. Ini yang pertama guys. Ini kita buang dulu nih. Nih. Dua putus guys. Tuh guys, gua masaknya guys. Kecil aja sawinya guys, tapi super nih buahnya. Nggak kelihatan guys, mana nih? Banyak buah busuk guys. Ini ada pohon kayu juga guys. Gimana? Bikin susah om. Banyak kedua dikit. Buah busuknya panjang om. Tuh kesannya jadi bagus guys. Nih buah busuknya. Pokok guys sudah selesai. Ini
Dar. Mantap, Mamang. Selesai juga dua pokok, guys. Kenapa Bang Heri nggak kelihatan? Karena semak banyak akar. Wih, semut, guys. Wih, akarnya om. Kelihatan, guys. Buahnya udah menjadi busuk semua, guys. Mepetin biar jadi bagus pokok sayurnya. Oh, ini kurang mepet, guys. Yang satu itu, guys. Wih. Udah jadi busuk semua, guys. Yang ini kenapa jadi busuk semua?
Nangkut dasar nih pokok sawit bocil alok. Guys, nih buahnya jadi busuk semua guys. Mata bang hiper guys. Guys, mana lagi guys yang kurang guys? Ini udah pas guys, songkok dua guys. Ya, ada juga yang Bang Heri turunkan jadi songkok, songkok satu gitu kan? Kayak gitu songkok satu. Biar pas panennya nanti tinggal ambil buahnya gitu kan. Kalau sawitnya udah sawit, maksudnya buahnya udah masak gitu kan. Ini mata Bang Heri perih guys, udah dimasukin keringat. Huh, tangis badan. Oke guys, kalian tengok sendiri ini pokok sawit yang udah Bang Heri perunding 3 pokok ini jadi bersih. Dan sampai jumpa di konten kita berikutnya. Mantap.